Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe ya. Kali ini kita mau unboxing satu buah oleh-oleh khas dari Jogja. Ini sangat viral teman-teman. Ini namanya Bakpia Kukus Tugu Jogja, dan kita beli yang rasa original kacang hijau. Bakpia Kukus rasa original kacang hijau. Ini isinya 10 teman-teman. Masan isi 10, harganya 40.000 teman-teman. Di sini keren banget ya, dari kemasannya eksklusif banget. Bisa dilihat di sini dari desainnya nih, ada cita rasa bakpia yang ngangenin. Bakpia Kukus, bagian bawahnya ini ada keterangannya. Bakpia Kukus yang ngangenin. Ini bisa kalian baca di sini nih. Bakpia Kukus Tugu Jogja adalah hasil inovasi bakpia baru, menjadi pilihan buah tangan dan oleh-oleh khas Jogja yang istimewa rasanya. Bakpia Kukus ini berbahan dasar telur, terigu, susu, dan bahan lainnya. Proses pembuatannya dimulai dengan mencampur seluruh bahan menjadi adonan dan dimasukkan dalam cetakan khusus. Lalu adonan yang sudah siap dimasukkan untuk dikukus. Ini nih, seperti ini teman-teman. Jadi proses pembuatannya nih, bisa kalian lihat di sini nih. Kalau kalian mau beli bisa cek di deskripsi ya, kita tampilkan link pembelian secara online. Ini Jogja istimewa, sebelah sini ada expired date-nya. Informasi nilai gizi, saran penyimpanan juga ada. Dari sini keterangannya ya, maksimum 5 box. Box jangan diletakkan miring, suhu penyimpanan, dan ini beratnya 300 gram teman-teman. Ada logo halal MUI-nya dan BP POM RRI-nya. Sini customer care-nya bisa dilihat sini, dan Instagram-nya ya. Sebelah samping ada customer care. Sini travel pack ya. Jadi ini, jadi kemarin kita lihat tuh ada dua jenis kemasan, satu yang modelnya seperti ini, satu yang memanjang ya. Panjang persegi dan gepeng itu kita nggak tanya harganya, tapi kalau yang ini yang travel pack ya, kemasannya lebih simple. Langsung aja kita buka teman-teman. Ini model bukanya tuh ditarik. Oh, ini diisolasi jadinya dia nggak bisa. Ah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini keren ya. Ini original kacang hijau. Ada kalau yang coklat, di sini plastiknya warna coklat, keju kuning kalau nggak salah, ini hijau, warna hijau. Ini ada logo Jogjanya, terus ada bakpianya, ada ininya teman-teman, ada silika gelnya. Kita cobain satu ya, satu ini beratnya 30 gram dan di sini ada tulisan logo Tugu Jogjanya, bisa dilihat ya. Kita coba buka guys, biar penasaran rasanya seperti apa. Di bagian dalam ternyata ada wadah plastiknya teman-teman. Jadi ada wadah plastiknya, jadi dia higienis banget. Dan kemasannya juga cukup besar ya. Silika gelnya ada di bagian sini nih. Di bagian luar plastik. Kita cobain bakpianya. Mantap teman-teman, ini lembut banget dan rasa kacang hijaunya terasa. Empuk nih. Enak teman-teman. Oke, sekian dulu ya video unboxing Bakpia Tugu Jogja ini. Sekian video kali ini. Kalau kalian mau cek link pembeliannya ada di deskripsi ya. Kita mau makan dulu.